Aibda Sahari Babin Kamtipmas Kelurahan Sukabumi Utara Polsek Kebun Jeruk Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan tiga pilar Kelurahan Sukabumi Utara membuka acara pertandingan futsal tingkat SD, SMP, dan SMA dalam rangka Festival Olahraga. Dalam rangka Festival Olahraga Rakyat tingkat Kelurahan tahun 2018. Hadir dalam kegiatan tersebut, Romli yang menjabat sebagai lurah, Babinsa Pelda Digdo Utomo dan Serka Besus Yudo, LMK, FKDM, Ketua RW, dan para kontestan berikut kurang lebih 300 orang ofisial pertandingan. Babin Kamtipmas Aibda Sahari berkesempatan memberikan kata sambutan. Dan di dalam kata sambutannya, Aibda Sahari mengatakan bahwa dengan diselenggarakan festival ini, semoga warga semakin peduli olahraga dan pentingnya hidup sehat, serta tetap menjaga kekompakan dan sportivitas dalam pertandingan. Dalam festival ini, kelompok SD dibagi menjadi 11 tim, kelompok SMP 11 tim, dan kelompok SMA 10 tim dengan pertandingan menggunakan sistem gugur. Dari Jakarta, Babin Aibda Sahari Tribrata TV, Salam Tribrata.